saya baca sejarahnya dan konsisten sampai hari ini selalu fokus membangun, ya, membangun kekaryaan progresif. Nah itu mah saya banget kira-kira gitu ya. Saya orangnya nggak bisa diem, inginnya membangun, membereskan yang semrawut, meluruskan yang bengkok dengan ikhtiar-ikhtiar, dan saya lihat sejarahnya membuktikan itu. Partai Golkar itu sangat kuat sebagai simbol partai tengah, ya. Partai tengah, partai yang Pancasilais, ya, partai yang terbuka, sehingga ini yang menjadi sebuah minat saya. Hubungan komunikasi dengan Pak Erlangga sangat-sangat baik, banyak hal-hal di luar yang media pahami, kami sering berdiskusi urusan ekonomi sebagai kapasitas beliau di kabinet, juga hal-hal personal, ya. Waktu saya ada musibah, beliau datang lebih dari sekali menyampaikan simpati. Bagi saya itu kemanusiawian, kehumanisan Pak Erlangga yang sangat saya apresiasi.